คือรุ่นนี้ก็เอาเลือดชมพูมาเพื่อปาจีนมีปาจีนปาจีนนำไปด้วยก็เดี๋ยวก็ไปนะไปberapa 300? Dua. Sambal ikan bilis dengan petai kulit. Yes. Yeah, lama ni dulu mama tu mungkin 16 tahun tu. Ada kakak saudara saya dekat Melaka, kat Alas. Dia masak bawah pokok, kakak you api lagi tu lama. Bawah pokok. Masak kat luar? Masak kat luar lah, orang kampung kan. Okay, ni lah. Takkan masukkan petai dulu sebab petai ni nak kena ambil masa. Bagi dia empuk. Yelah kan. Dengan kulit bagai. Ya, sabar. Taruh air. Taruh air ke apa? Ayah. Janganlah kalau kena sangat kita tunggu air. Goi, goi. Okey, api sederhana. Yeay. Dah tukar colour. Ini lah. Dah empuk. Kita bandingkan rasa dia dengan garam yang dulu lah. Hari ini kita makan juga. Kabur lah. Melaka. Melaka juga kan. Okey. Garam tu tak payah. Bagi dia bubuh. Sebab kan ikan bilis dah masin kan. Kita taruh pisau, tak payah juga. Kalau tak, campak malu tu. Cing, jatuh. Bila makan. Garam. Garam sikit. Alright. Ni aduk, letak keluar. Apa yang terkeluar? Petai ni dah terkeluar. Sebab dah masak. Ini dah cukup hau ni. Dah siap? Ni, belum. Nak rasa dulu kan? Wow. Dah. Baik. Sambal Izan. Recipe daripada mana?
nyalas-nyalas kita kasar saya buat sembarangan. Kita kan orang kampung. Kasar dulu kat kampung kan. Betul-betul masa orang pokok semua dengan kayu apa ni. Saya di pas 90. Ya. Zat. Bau tu pun tadi. Ah, macam bau sardin. Sambal petai yang berbau sardin. Selamat mencuba.